Pusat kuliner milik Avava Group hari ini mulai beroperasi di Mall Botania 2, Kota Batam. Pengoperasian tempat kuliner ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kadis Pariwisata Provinsi Kepri, Burhalimar, disaksikan langsung oleh CEO Avava Group, Timothy Tarman, beserta para tamu undangan. Menurut CEO Avava Group, Timothy Tarman, MB2 Food Place merupakan salah satu pusat kuliner yang menyajikan masakan Indonesia. Tarman menjelaskan, restoran ini mempunyai konsep traditional touch with modern style atau sentuhan tradisional dengan gaya modern. Kuliner kita membawa semua dari berbagai daerah di Indonesia untuk semua digabungkan di sini supaya kita bisa mencicipi di satu tempat gitu loh, one for all gitu loh, kira-kira begitu. Iya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan untuk Mall Botania Food Place. Tarman menambahkan, MB2 Food Place menyediakan menu spesial tradisional Indonesia yang sudah dimodifikasi tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Beberapa menu yang tersedia diantaranya nasi uduk Betawi, nasi goreng kremes, seafood, bakso serta masakan Padang, rawon, bakmi Jawa, dan sebagainya. Selain itu, aneka minuman dan makanan kecil khas Indonesia juga tersedia di sini, seperti es cendol, es markisa susu, es kelapa gula merah, es jeruk, dan masih banyak lainnya. Acara Grand Opening MB2 Food Place ini semakin meriah dengan penampilan atraksi barongsai, seksi dancer, serta band performance. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.